Baiklah sobat, dimanapun Anda berada, selamat datang di channel ini, yaitu Info Organik. Kali ini kita akan mengenalkan yaitu seputar organik, yakni pengenalan pupuk organik bakteri fotosintesis. Mari kita simak ulasan berikut ini. Jangan lupa like and subscribe di channel ini. Baiklah, misal dimanapun Anda berada, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah penguraian zat-zat dengan menggunakan sinar matahari. Maka dari itu, kita membuat pupuk organik cair VOC PSB ini dari bahan-bahan sederhana mungkin kalau kita untuk meniru membuatnya. Karena bakteri adalah suatu unsur zat pengurai tanah, sekaligus sumber makanan daripada protein-protein yang dibutuhkan oleh tanaman. Semua jenis tanaman pasti membutuhkan fotosintesis, karena tanpa adanya sinar matahari atau fotosintesis, tentunya perkembangan dari tanaman tersebut kurang maksimal. Baiklah sobat, dimanapun Anda berada, ini adalah pupuk organik cair kita uji coba dengan tanaman kol. Namun di sini lahan yang kita gunakan adalah lahan yang telah kita taburi basa pupuk kandang dan juga ada kapur. Nah, ini cukup banyak pupuknya. Kenapa permasalahannya? Pada lahan tersebut kolnya tidak normal karena zat pada pupuk kandang ini, pemirsa, ini belum tentu ini langsung terurai. Ini masih situasi dalam panas. Jadi wajar tanaman kita begitu ditanam dia batangnya kerdil. Jadi solusinya untuk sobat petani sekalian, kita efektif menggunakan pupuk organik karena pupuk ini adalah untuk mengurai daripada zat-zat tanaman tersebut. Mungkin itu saja pupuk organik cair kali ini. Kunjungi terus channel ini. Jangan sampai Anda ketinggalan dan ketinggalan ilmu pengetahuan dari kami. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.